Mengisi libur panjang, Presiden Jokowi makan bakmi Jawa ditemani menantu cantiknya Erina Gudono. Ternyata Erina Gudono lah yang mengajak Jokowi makan di Kaki Lima Yogyakarta. Di akun Twitternya, Jokowi pun membagikan momen kebersamaan dengan putra bungsunya Kaisang Pangarep dan menantunya Erina Gudono pada Kamis, 1 Mei 2023, malam. Dalam video yang dibagikan terlihat Jokowi masuk ke dalam tenda warung makan Kaki Lima dan menikmati bakmi Jawa. Bakmi Jawa tersebut merupakan bakmi Pak Pele yang terletak di Alun-Alun Utara, Yogyakarta. Bakmi Pak Pele ternyata makanan legendaris lantaran sudah berdiri sejak tahun 1983. Jokowi pun menyebut bahwa momen itu merupakan akhir pekannya pada libur panjang kali ini. Di akun Instagram Erina Gudono, ternyata wanita berambut panjang itu yang mengajak mertuanya makan di Kaki Lima. Kata Erina Gudono, bakmi Jawa tersebut merupakan makanan langganannya sejak zaman pacaran dengan Kaisang Pangarep. Sementara itu, pedagang bakmi Jawa Pak Pele mengaku kaget didatangi presiden. Hal itu lantaran seumur hidup baru kali ini orang nomor satu RI makan di warung tendanya.